Halo teman-teman, langsung aja ya, ini arena breakout lagi, ini part kelima ya. Gue seneng banget sama game ini. Oke, kali ini, jadi ini gamenya aku matching sendiri aja ya, nggak pakai, ini aku nggak punya tim sih, jadi aku gabung dengan orang lain. Ini berempat kali ini, jadi makanya aku upload aja ya. Ini mumpung berempat, ini seru nih. Ini sama orang Indo tuh. Ini senjata aku M4A1 ya. Masih M4A1-nya masih yang biasa standar. Oke, bocah liar orang Indo tuh. Punggawe, iya Punggawe ya nomor 1. Oke, kita ikutin aja lah. Solo wing itu nomor 2 ya. Alah, loncat doang langsung berdarah, coy. Aduh. Ngebay banget. Senjatanya keren-keren ya. Jadi ini mumpung berempat kan ya. Yang penting mah dapat XP aja lah supaya naik level. Naik level sampai level 16 ke atas lah. 20 lah lumayan kan. Supaya mapnya kebuka. Supaya mapnya kebuka ya. Udah ini tuh level 11, 16 kalau nggak salah ya. Jadi kebuka 4 map. Aduh, ini belum pakai sight, belum pakai optik segala macem. Masih standar. Sengaja cuma bawa satu senjata takutnya mati. Ya, kalau mati kan rugi satu senjata doang. Karena di game ini sekali lagi hati-hati. Sekalinya eliminasi udah hilang. Barang semua hilang, gear, equipment hilang sudah. Bocah liar. Waduh, si bocah liar. Oh, ini map ini vale ya. Jadi ternyata event Manhunt itu adalah kita harus, ini kayaknya di map ini ada apa ya, gold bar ya, emas kan kalau nggak salah. Jadi kita bisa ngambil itu, dijual harganya tinggi, tapi ketika kita dapat koordinat lokasi kita langsung kebaca sama player lain ya, player lain yang ada di map ini nih. Jadi ntar saling berebut si gold bar itu, event Manhunt gitu, saling berebut gold bar, nanti kita dibunuh. Udah deh. Gagal gold bar. Gold barnya yang mahal kali ya. Belum lihat aku. Mungkin bisa sampai 100 ribu kali harganya. 50 ribu. Jadi event mainan kayak gitu sih. Wow, di sebelah kanan. Nah, kayak film John Wick ya. Duh, istilahnya apa tuh? Yang tersebar sama semua lokasi kita tersebar ke semua pemain. Jadi kita jadi kayak dikejar-kejar banyak orang. Oke, kemana ini bos? Solo wing. Oke. Aduh, nggak bisa. Ini dilewatin. Oh iya ya. Elah. Lucu kamu ya. Kita ikutin solo wing aja deh. Gak tau nih yang lebih jago yang mana nih. Ini aku grafik rata tengah ya, nggak kanan nggak kiri lah, tengah-tengah aja wes. Supaya ini kan game-game gini mah harus stabil nih FPS-nya, kalau nggak, kaget ada si bocah liar. Oh, dia pakai itu apa, karbin ya? Atau Mosin-Nagant? Waduh, bot action rifle.
Iya, aku ada shotgun ya. Jadi di game ini ya kita lawan AI di sini, lawan komputer di map ini juga lawan pemain lain. Apalagi ada event Manhunt tadi. Jadi ini kayaknya kayak ini juga ya, survival semua tim juga nih, kayak Rumble. Ibaratnya kalau kalau apa tuh? Rumble Arena gitulah. Jadi semua tim ada di map ini nih. Satu tim 4 orang. Belum lawan komputer ya kan. Apalagi ada event Manhunt. Saling memburu. Berburu dan diburu. Waduh. Seru juga sih. Kayaknya jangan sampai mati. Di game ini mah jangan sampai mati udah. Apalagi kalau kita pakai equip gear yang mahal-mahal. Aduh, senjata yang mahal-mahal. Mati di game ini, waduh, rugi. Kalian harus pintar-pintar manage. Pintar manajemen juga di game ini mah. Harus ngatur-ngatur equip mana yang dibawa. Kecuali kita jago bener ya. Kecuali kita udah siap atau duit kita banyak sih. Nggak masalah. Kita duit kita banyak, jadi kalau kalau mati hilang equipment tinggal beli lagi. Tapi kalau duit kita dikit mah jangan, aduh, jangan sok-sokan. Grenade case, dapat grenade kali ya? Wah, dapat ammo. Kayaknya buat shotgun itu. Tidak ada sepi ini. Ini apa ini? Udah biarin aja dah. Saya di luar aja dah. Cok, silakan kalian ambil. Yang penting mah aku lagi pengen butuh XP supaya naik level. Punggawa. Oke. Okay. Oke, kemana lagi ini? Udah semuanya. Udah lu bro. Bocah liar. Questing support. Roger that. Oke, punggawa ya. Ada komennya juga sini. Ada bisa balas. Roger that. Yoi. Oh, mau ke rumah itu ya? Eh? Weapon apa nih? Purchase. Oke. Okay. Bocah liar. Wah. Ini map selanjutnya kalau nggak salah level 11 apa North Northridge ya, di atas gunung ya. Kalau ini dekat, ini kayaknya dekat pantai ya. Valley, lembah, deket pelabuhan. Selanjutnya level 11 kebuka map Northridge ya, di atas gunung ya. Lalu Armory kalau nggak salah level 16 map Armory. Jadi ini bagusnya ini game tantangannya berbeda-beda ya. Jadi maksudnya setiap match kalau kita main pasti beda-beda. Karena kita bisa sendiri. Kalau matchingnya sendiri sih, kalau matchingnya sama teman-teman tim bisa setim terus. Tapi kalau sendiri kadang kita dapat setim 2 orang, 3 orang atau full 4 orang. Kadang sendiri ya, sendiri berbahaya itu. Jadi ini serunya ini game kayaknya setiap match beda-beda kali ya. Setiap raid beda-beda tantangannya. Aduh, udah diambil dah ya. Sudah. Oke, gimana si punggawa? Oh, dia ke sana tuh. Yang lain mana? Solo wing. Bocah liar. Dan ini kita bisa bukan ngerakit ya. Kita bisa customize senjatanya, cuy. Kerennya di game ini kita bisa customize senjata kita pakai modnya bebas ya, tapi tetap pakai cash ya. Nanti aku tunjukin lah customize senjatanya mod.
pakai mod, tapi modnya kan beli di market. Nanti aku tunjukin ya. Jadi kerennya game ini kita bisa customize senjata kita bebas. Ada beberapa macam ya. Di sini ada assault rifle, ada submachine gun, light machine gun, pistol. Ada action bolt rifle tuh sniper. Lalu ada marksman rifle. Aduh, kayaknya di belakang nih musuh. Aduh, musuhnya kayaknya satu tim juga nih. Wah, si punggawa mati. Nah, ini serunya kayak gini nih. Wah, punggawa mati, cuy. Punggawa mati berbahaya. Tinggal soloing sama bocah liar ya. Kayaknya kita ke 5 tuh. Checkpoint. Ya nggak bisa bawa. Itu yang checkpoint yang lain harus bawa. Checkpoint yang lain harus bawa gold bar, carry gold bar. Aduh, mati si punggawe euy. Oke, itu bocah liar. Si Solowing di sebelah mana ya? Soloing di sebelah mana? Aduh. Wah, buset dari belakang. Waduh. Oh iya bener tuh. Nah, itu tuh dia. Wah, gila. Eh, bukan. Oh, enggak, dari kanan. Aduh, di sniper. Aduh, bener coy, ada dari kanan itu. Enggak, itu si bocah liar ya, kirain musuh. Soloing. Oke, terima kasih Soloing. Thanks. Wah, dia jadi support medic. Ih, buset dari kanan, coy. Oh, langsung pindah ke kiri. Lebih dari satu ini musuhnya kayaknya nih. Oh iya, lebih dari satu musuhnya ini. Benar sekali, medis ini, consumable medis kit sangat dibutuhkan di sini. Ini painkiller. Oh, ini injurinya macam-macam lagi ini. Jadi di game ini kita bisa injuri, bisa kelelahan, haus, bisa lapar juga bisa ini di sini. Nah, itu tuh. Aduh, kehausan ya. Iya, ini lebih dari dua ini musuhnya ini. Bahaya. Oh ya, ada bandage juga ya. Ada bandage juga di sini nih. Maksudnya medicine-nya juga, medicine, medic. Consumable-nya maksudnya. Wah, ini musuhnya lebih dari ini lagi Ivan Menhan ini ya. Malam ini aku mainnya. Aduh.
Sengaja bawa equip yang cupu, takutnya kalau mati kayak tadi kan. Waduh. Oh itu tuh ya. Ini market extension kemana nih? Udah nih harus emang harus cabut nih. Oke, kemana bro? Bocah liar, teman kalian mati. Oke, soloing kemana tuh? Soloing. Oke, kita ikutin. Oh, dia jalan stilt. Oke, hati-hati. Takutnya ada kejutan kayak tadi. Itu kayaknya sniper kali ya. Itu player. Kalau kalau komputer biasanya dia ada ngomong-ngomong dulu. Pasti kalau kalau AI atau komputer dia pasti ada ngomong-ngomongnya dulu. Tadi kayaknya player tuh, diam-diam soalnya. Game ini ratingnya berapa ya? 9,0? Pokoknya 9 kalau nggak salah. Arena Breakout. Pelan-pelan. Steel Tsuniki, nah itu tuh lagi rame lagi. Oke, kemana kamu soloing? Oh ya di sana ya. Oke, dia juga udah buru-buru tuh. Temennya mati satu. Punggawe, aduh, Red in Peace, Punggawe. Jangan sampai gagal ini. Aduh, sayang banget ini kalau mati. Requesting support. Oke, okay, nomor tadi si nomor si bocah liar. Jangan terlalu jauh kali ya, maksud dia ya. Ha, dia takut. What's our plan? What's the plan? Oh iya, yeah, dia pengen dilindungi tuh. Request reinforcement. Oke, soloing masih di depan itu. Oke, udah jauh dia. Ini si bocah liar nggak bawa medik ya? Destroy limb. Aduh, tidak bawa. Aku nggak bawa kayaknya tuh. Painkiller doang sama pereda rasa sakit sama apa itu? Oh. Wish. Dari sana ujung berbahaya itu. Itu bahaya tuh.
Jadi di game ini benar-benar prepare sangat penting. Kecuali lumayan, kecuali ini ya, sengaja kita nggak bawa equipment, tapi nggak mungkin sih, nggak bisa. Pasti ada pemberitahuannya. Sangat seru. Hati-hati di sini bisanya banyak. Extraction alarm, apa ini? Oke, dikit lagi ya, tempat extraction. Ini biasanya bahaya nih. Kalau ada player-player level tinggi ke map level rendah, waduh. Tapi tergantung ya, Di sini mah nggak ada, di sini tuh tidak ada stat. Kita bisa lebih hebat. Ini mah tergantung skill, skill asli pemain, skill dalam shooter ya. Ini kan game, tactical shooter, juga ini. Survive juga, manage juga. Aduh, nggak bisa lewat. Aduh, apaan? Lebay banget. Udah mau sampai juga, bro. Akhirnya teman-teman, ya seperti ini teman apa rekan tim satu tim mati satu penggawe.